Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Kalau akan-akan pernah lihat beberapa waktu yang lalu itu tentang jamur yang bisa bernapas gitu kan, yang kita judulnya itu. Nah, sekarang ternyata dia masih hidup kan nih itu. Jadi jamur ini itu semacam mengeluarkan asap dari sela-sela lubang di sini tuh ya. Tuh. Nah, asapnya kemudian berupa debu nih. Yang warna kecoklatan itu asap dia tuh mengotori tanaman sekitarnya ya. Jadi dia dari sini bus ke sini ya tuh. Fakta ya. Di bagian bawahnya kita lihat. Di bagian bawahnya. Ini udah besar nih. Dia terus berkembang pada kayu. Ya, tuh. Diameternya kurang lebih ini 25. Ada sekitar 30 sentian ini ya. Tuh. Ini yang pertama nih. Kita lihat jamur yang lainnya. Nih. Kalau ini lebih kecil. Tuh. Sama tuh asap dia tuh ya, debunya dari bernapas jamur. Kita lihat yang lainnya. Nah kalau ini jamur yang tuh kontek ya, ini tahu masih hidup tahu enggak nih. Ini yang beberapa bulan yang lalu pernah kita mandiin kan tuh. Kalau ini lebih besar lagi nih. Siapa satu, dua. Ini ada sekitar 40 cm nih panjangnya. Kita lihat bagian bawahnya. Mungkin ada yang tahu ini jenis jamur apa ya kan, tahu rupanya kan. Ini udah ontek kayak gini nih. Kayak ini udah mati, udah gak bernapas nih. Coba kita lihat ya. Tuh, benar dia udah. Oh iya, dia udah mati. Tuh. Ini jamur nih. Ada yang tahu jamur apa kan? Ya, tolong infonya ya kan. Tuh. Kita bawa ya ke bagi koleksi di rumah. Nanti kita bersihin, kita cuci ya. Dapat nih panen jamur satu. Jamur naon Kang, terang Kang. Han? Terang namina, an? Supatunggul. Supatunggul. Tuh kan. Anggelano maksudnya. Tuh. Ikan ya. Orang ipernya ya kan, jam berapa nih kan? Tuh.
sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.